Malam ini kita baru saja selesai satu program yang kita panggil Suara Hati Orang Muda Alor Gajah, di mana kita mengumpulkan ataupun kita menjemput sebenarnya seberapa ramai orang muda Alor Gajah untuk hadir dalam satu acara yang selain daripada ucapan-ucapan yang diberikan, tetapi selain daripada itu kita ada juga aktiviti-aktiviti dan career talk, terutamanya yang berkenaan dengan cyber games ataupun e-sports yang telah berjaya untuk menarik satu gelombang anak muda untuk hadir pada malam ini. Saya amat berterima kasih dan berbesar hati atas penganjuran program ini. Hampir seminggu kita kempen, ataupun sebenarnya seminggu kita kempen, saya lihat semakin lama semakin ada penerimaan untuk Barisan Nasional. Saya selalu menegaskan bahawa pencalonan saya ini adalah milik parti. Maknanya saya bertanding ni atas Barisan Nasional, bukan atas Syahrul Hamdan. Dan saya nampak sebenarnya yang paling mustahak adalah kesediaan rakyat di Alor Gajah untuk kembali memilih Barisan Nasional sebagai wakil mereka di Parlimen. Kita lihat setelah PRN Melaka, apa bezanya apabila adun-adun itu adalah adun yang berkhidmat, apa bezanya apabila kerajaan negeri itu ditadbir oleh BN. Saya nampak ini telah membawa kepada satu kemahuan untuk Parlimen itu sendiri kembali kepada parti dia. Saya akan serahkan analisa kepada penganalisa-penganalisa. Tapi saya daripada awal cakap saya anggap diri saya ini underdog, kerana yang bertanding ini adalah bekas menteri dan bekas ketua menteri. Semuanya, kedua-duanya adalah gergasi dalam arena politik Melaka ini. Jadi saya datang sebagai anak muda, memberikan tawaran yang berbeza, memberikan message yang fokus kepada masa depan, dan saya bawa jenama Barisan Nasional parti saya dengan manifesto padu yang kita telah lancarkan. Itu yang saya bawa. Tapi kalau nak kirakan, kalau ikut logik akalnya, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sudah ada titik sentuhan dengan rakyat. Jadi bagi saya ini adalah cabaran menggunung untuk saya daki, tapi saya sebagai naib ketua pemuda, saya kena datang ke tempat yang mencabar. Saya tak boleh minta karpet merah macam saya sebut awal itu. Saya tak boleh minta kursi yang selamat. Saya kena datang membantu parti saya menawan kursi yang kita pernah kalah. Itu tugasan saya. Saya akur dengan arahan parti dan saya cuba yang terbaik. Okey. Terima kasih. Saya kena ni masuk G5. Tadi pun lagi 5, jadi teruskan lagi 5. Kalau ada G6, kita masuk G6. Okay, terima kasih.